Berikut ini cara untuk mengaktifkan dan menghilangkan centang biru di WhatsApp. Jadi untuk kalian yang mungkin masih pemula menggunakan WhatsApp, langsung saja berikut ini. Pertama tentunya buka aplikasi WhatsApp, di sini WhatsApp Android. Nah, setelah kalian buka, untuk setting centang birunya itu di sini di icon 3 titik yang ada di sudut kanan atas. Pilih yang namanya setelan, di sini pilih setelan. Setelah itu kalian pilih yang akun di sini. Nah, lihat di sini ada namanya privasi. Pilih privasi, kemudian kalian lihat ini pengaturannya, ada namanya laporan dibaca. Jadi ketika kalian ingin menonaktifkan yang namanya centang biru, ini dimatikan. Jadi setiap kalian ngirim, itu centang biru tidak akan aktif meskipun si penerima chatting kalian membaca. Begitu juga ketika kita menerima pesan, centang biru tidak akan aktif juga. Nah, untuk kalian ingin mengaktifkan, ini diaktifkan, nanti centang biru akan aktif. Kalau masih tidak aktif, mungkin si penerima pesan juga menonaktifkan fitur ini. Kekurangannya, kalau kita mematikan fitur laporan dibaca ini, kita tidak bisa melihat siapa yang melihat status kita. Jadi seperti itu. Silakan atur saja mau diaktifkan atau tidak di bagian laporan dibaca ini. Itu saja, silakan dicoba, semoga bermanfaat.